Bagaimanapun, COVID ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan pemerintah. Mm -mm, mm -mm. kita mau marah, kita mau apa tidak bisa setuju. Tapi yang kita lakukan adalah menyadarkan dengan merubah perilaku. Kalau mm. kita ingin bersahabat dengan COVID ini untuk menaikkan, menggerakkan ekonomi, hidup berdampingan eh, aja ya. Dampingan, mm -mm. karena itu saya sampaikan bahwa mulai hari ini, mulai kemarin waktu awal itu, kita turun ke lapangan. Mm -mm. ketika ada yang PKL buka, ada tempat makan buka. Jangan pernah diobrak. Nah, itu saya baca juga beritanya cabut itu betul ya? Iya betul. Tapi Oke. duduk, sampaikan, ingatkan pakai maskernya, mm -hmm. jaraknya. Karena bagaimanapun mereka adalah warga saya. Yang hari ini kita harus menggerakkan ekonomi, semua butuh untuk mencari makan ketika COVID ini melandai. Ini, ini yang berarti, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini wali kota Surabaya yang satu ini memang spesial ya, sayang banget terus warganya. Udah 2 tahun, hampir dua tahun. Iya, iya, iya. Warga ini aneh ya, kesulitan betul, untuk betul, ekonominya. Saya sampaikan, itulah perannya pemerintah. Mm -hmm. Jadi saya sampaikan, gunakan hati nurani. Kita memang harus sabar, karena mm -hmm. buat saya, pejabat pemerintah kota Surabaya, khususnya saya wali kota itu adalah Sayyid. Sayyid. Sayyid itu adalah bukan pemimpin, tapi saya itu adalah pelayan. Jadi harus sabar ngelayani tuannya. Yeah. Bagaimana kita mengajarkan, mengedukasi, bagaimana kita mengajarkan berubah perilaku, mm -mm. mm -mm. itu dengan kesabaran dan dengan doa.